bobot tuh. Banyakannya cukup berkelok, guys. Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Thompson Motovlog. Kita sekarang mau ke Tangkuban Perahu. Kita melakukan kebanyakannya menuju puncak Gunung Tangkuban Perahu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya, Thompson Motovlog. Yuk kita mulai menuju Tangkuban Perahu nya. Wisata Cikole Jayagiri guys, Cikole Jayagiri Orchid Forest. Kita lewat di Orchid Forest guys. Kita melakukan motovlog ini 4 hari setelah lebaran guys, tahun 2023, dengan memakai motor VCX 2020 dan anak saya Abril. Sekitar jam 8 pagi. Ya, 8 pagi lewat 4 menit. Yo, di depan udah sampai ke pintu gerbang Tangkuban Perahu ya guys. Atas buka, ada. Kita masuk pintu gerbangnya guys. Enggak. Bawa tuh. Thank you.
nyerah teh, tak nyerah dot. Mohon. Ingat ya. Tiketnya berdua cuma. Hah? Yang paling ke atas ya? Iya. Iya. Kamu lihat dia tuh yang putih. Iya. Hari weekday 35.000 guys. Ada yang itu? Perahu terbalik? Iya. Jam 8 lebih 5 dari pintu gerbang guys. Kita lihat perjalanannya sampai berapa menit ya guys. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share video saya, channel saya, Thompson Motovlog. Dingin. Kelihatannya cukup berkelok, guys. Jalannya ada yang aspal baru, ada yang belum ya, guys. Ini 4 hari setelah Lebaran, guys. Tahun 2023. Kawah Domas, guys, di depan tuh Kawah Domas. Nah, terus naik ke atas. Kita jalan santai aja guys, menikmati alam Sunda Nusantara guys, dengan legenda dari Tangkuban Perahu. Seorang anak yang mencintai ibunya. Anaknya menendang sebuah perahu dan menjadikan gunung Tangkuban Perahu. Begitulah ceritanya, guys. Kalau ketinggian, saya kira kurang tahu ya. Nanti saya lihat di Google ketinggian Tangkuban Perahu berapa mppl. Di samping lumut-lumut, guys. Menikmati alam Sunda Indonesia. Thank you.
Terus pantengin ya guys, jangan lupa subscribe, like, and share video saya, channel saya dan channel saya juga, supaya saya bersemangat terus membuat konten-konten motovlognya. Ya, sekarang ke parkiran bus Ontang Anting ya guys. Belum, ke atas lagi, ini Ontang Anting. Guys. Bis-bis, kita naik ke atas guys. Barang perahu guys. Saya mau usia mau menuju 450 tahun guys, baru kali ini seumur hidup saya main ke tangkuban perahu dengan anak saya. Dari kecil sampai usia gini saya belum pernah ke tangkuban perahu, baru hari ini. Kemungkinan tanggal 27 nih, 0 April 2023, anak saya baru 10 tahun udah pernah sekarang hari ini ke tangkuban perahu. Kalau saya mau 50 tahun baru kali ini saya ke tangkuban perahu guys. Alam sejuk. Dingin guys. Cuaca agak mendung guys. Mudah-mudahan tidak hujan. Baru sekitar 8 menit perjalanan dari pintu gerbang. Review tentang wisata tangkuban perahu ada di channel saya ya guys, Thompson Jalan-Jalan. Ini hanya motovlog saja di channel saya, Thompson Motovlog. Channel motovlog saja perjalanannya dari ke tangkuban perahu. Kalau review tentang tangkuban perahu di channel saya yang lainnya, Thompson Jalan-Jalan. Ya udah sampai guys, udah sampai ya. Alhamdulillah guys, udah sampai. Parkir motor paling mana pak? Tuh guys, tangkuban perahu guys. Menung deh ya. Iya, udah nyampe ini, bebas, udah nyampe. Ke tempat parkiran guys. Turun. Guys.
sana, Pak. Tolong dulu yang dibonceng. Berat. Banyak tuh. Kak gunung sudah, Pak. Iya. Sekian dulu ya guys, liputan perjalanan ke Kebang Bahu. Jangan lupa subscribe, like, and share video saya, Tamsan Motovlog. Jangan lupa. Terima kasih.